Assalamualaikum sahabat bonsai, ini adalah beringin kimeng dan saya ingin membentuk ulang beringin kimeng ini. Dahan-dahannya bakal banyak yang terbuang, namun saya tidak akan membuangnya karena kemarin saat saya membentuk ulang bonsai asam jawa, banyak yang protes, katanya sayang ada yang terbuang. Makanya kali ini saya akan mencangkok dahan-dahan yang bakal dibuang, jadi nanti bisa dimanfaatkan. Saya mencangkok dengan sistem cangkok angin yang tanpa media karena sekarang cocok kayaknya tak cangkok angin karena musim hujan. Jadi lebih efektif dan praktis. Nah, ini cara mencangkoknya seperti cangkok biasa, kulitnya dibuang terus dikerik. Nah, dibiarkan aja kayak gini dan hasilnya setelah sebulan kita lihat. Nah, sahabat bonsai, setelah 1 bulan begini jadinya cangkokan anginnya udah jadi. Dan nanti akan saya potong dan ditanam. Terus saya akan segera membentuk ulang beringin kimengnya dengan cara memangkas dan mengawat.
Setelah pengawatan dan pemangkasan, begini jadinya sahabat bonsai. Dan karena dahan-dahannya sudah lumayan besar, walaupun sudah di kawatnya sudah didobel, masih susah juga bentuknya. Jadi saya bantu dengan menariknya ke arah bawah. Nah, itu yang ada tali rafia, tali plastiknya itu. Itu adalah tempelan akar. Karena ada akar menggantungnya lumayan besar, jadi saya sayang membuangnya. Saya tempelkan ke dalam kulit batangnya. Insya Allah akan hidup. Dan mahkota bagian atasnya tadi saya potong, saya gantikan dengan dahan yang terdekat dengan mahkotanya. Nah, ini.